Hai teman-teman semua, balik lagi bersama saya Mr. Sharing. Nah, kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana caranya menghapus atau menghilangkan atau menonaktifkan notifikasi atau pemberitahuan dari aplikasi ShareIt. Nah, terkadang apabila kita menggunakan aplikasi tersebut, maka akan banyak muncul notifikasi atau pemberitahuan berupa video-video yang dipromosi kepada kita ya, untuk kita tonton, misalnya yang ini. Nah, seperti yang ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi ShareIt. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul beranda seperti ini. Kemudian kita klik bagian yang pojok kanan bawah, yaitu bagian Me atau yang ini ya, yang sini Me. Kita klik, kemudian kita scroll sampai ke bawah. Nah, di situ ada pengaturan, kemudian kita klik, kemudian kita scroll. Nah, ada yang namanya pengaturan notifikasi, yang ini kita klik saja. Nah, kemudian di sini langsung saja kita klik yang warna biru. Berarti itu kita sudah mematikan atau menonaktifkan notifikasi dari ShareIt ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sekian saja informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.